Teman, saya di rumah saja. Ah, teman, tadi malam saya cek gua di rumah. Bima bilang katanya gua tidur di sekolah. Bet, teman. Malam-malam tempat ramai sekali. Oh iya, betul kawan. Tadi malam tuh ramai sekali. Sampai kita menggoyang orang terlalu padat sekali. Pak, tadi malam mainnya kan parti apa, kan? Tempat ulang tahun. Iya, iya. Iya, teman, ini. Mungkin kalau lain kali, kalau ada, kami bisa ajak saya, kak. Ah, aman itu nanya saja, kok. Saya jemput kok. Ikut ke rumah. Oke. Tapi kan saya ada kabar lagi sebentar ini ada party di malam ini. Ya sebentar kalau bisa kamu bisa ajak saya ke tempat biasa ya, tempat nongkrong. Oh iya, bisa ada lagi ya. Yo, kok lagi lihat, kok lagi nanti kok lagi. Gampang. Woi, kamu itu kumpul-kumpul apa kamu keterlaluan sekali, Kak? Ah, ternyata tuh bicara tadi malam tuh party itu. Yes, kun, Larry, Yohanes. Aduh, teman tuh party ramai sekali. Kamu rugi. Iya, Bang. Iya, Demi. Terus gue nih, kamu aja, Bang. Bisa dimengerti?
Bisa ya? Oke. Yang ini adalah beberapa contoh bagaimana cara untuk mencegah penularan HIV ya. Oke, karena waktu sudah habis, nanti kita lanjut dengan teman-teman. Kita berikutnya pada hari ini. Baik, ayo. Ah, tidak apa-apa. Wah, Markus, ini kita bantu dia aja tidak? Ah, jadi tuh, kamu teman-teman orang dari luar mau itu. Ini sudah. Kamu bicara terlalu banyak sekali, mari kita pulang sudah. Sebentar kita ini juga enggak. Ayo, jalan sudah. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Yuk, kita jalan. Teman, sebentar kita jadi tuh. Yo, teman, jadi datang seluruh urban datang jemput tuh. Oke, teman. Yo, terima kasih. I'm
Tapi kami tidak tahu bahwa dia ke sekolah atau tidak. Bapak, beberapa malam ini dia sering pulang malam dalam keadaan mabuk. Saya sudah tegur tapi dia tidak peduli. Jadi, kedepannya kami akan perhatikan lebih lanjut Yohanes ini bagaimana, tapi yang jelas tetap dia akan di sini. Hanya nanti di rumah akan lebih diperhatikan. Karena itu intinya dia sudah terpengaruh dengan lingkungannya di luar. Terima kasih banyak Bapak. Nanti kami berdiri sih dengan Bapak. Oke, okay, Bapak. Okay. Mama. Terima kasih. Tenang saja, nanti Yohanes kami perhatikan. Terima kasih. Okay. Terima kasih. Bapak, saya sudah periksa anak Bapak, tapi saya belum bisa memastikan dia sakit apa.
Jadi saya harus ambil darah lengkap dulu, periksa darah, baru kita lihat dia sakit apa. Boleh Bapak ya? Baik, Dokter. Bapak, sesuai dengan hasil pemeriksaan lab, jadi minta maaf, ternyata anak Bapak mengidap virus HIV. Iya deh, mana dia ada mau? Eh, mana dia mau? Mana dia mau itu mau? Dah mana? Aduh, ah, orang nak itu jadi mati. Orang nak dia. Eh, kalau orang cakap dari orang cakap, orang ada tu lagi. Eh, kalau kau itu jadi, eh, maaf, Bapak Dokter, ini bagaimana nih Bapak Dokter? Bapak Ibu Yohanes. Jangan takut, jangan cemas, karena orang mengidap HIV bisa diselamatkan hidupnya dengan pengobatan ARV. Jadi ARV itu adalah obat antiretroviral. Jadi harus di rumah, harus istirahat. Kemudian keluarga harus selalu mendukung, jangan dijauh dari keluarga. Kemudian makan teratur, kemudian harus banyak-banyak berdoa. Terima kasih Dokter. Kami lega sekali mendengar ini Dokter. Terima kasih Dokter. Kalau begitu kita pulang dulu. Iya, sama-sama. Jangan harus tetap kuat, semangat dulu Pak ya. Terima kasih.